lagi di channel Jimmy Atop. Kembali kami ke reaction. Dion so kaget. Ini ayah sama Onyo seolah-olah menjadi Grab ya sayangnya. Gojek dan mereka mengantarkan pesanan orang yang sudah memesan geprek bensu. Oke, ini kayak konten baru ya, Dionso kaget. Dionso podcast, Dionso jalan-jalan ada. Dionso apa yang terakhir masak? Iya. Masak besar. Itu belum pernah kami reaction, tapi kalau semua teman-teman suka untuk kami reaction, komen guys. Itu ada dua video. Yang pertama itu mie, yang kedua cumi sama asin. Sama sketsa juga. Sketsa. Wih. Dionso sketsa. Makanya kreatif banget sih ini. Betul. Keren ayah. Tapi ini juga termasuk jadi kayak ayah lagi sidak ya. Ke grepe, geprek bensu soalnya. Ya gak sih? Betul. Kayak lagi sidak jadi ya, Big Boss turun langsung. Waduh, gitu. Waduh kayak jantungan juga nih. Terbaik ini ada Big Boss. Tapi geprek bensu memang the best sih guys. Ya, udah rapi lah manajemen mereka. Betul, guys. Karena saya ngalami dan ngerasain kerja ya, di situ. Iya, dulu di Pekanbaru guys. Betul. Istri saya jadi pertama kali geprek bensu di Pekanbaru, Riau. Baru, ya, Riau. Saya karyawan pertama juga di situ. Salah satu kan pertama. Betul. Dan memang best banget. Yes. Oke guys, seperti sama videonya, pastikan kalian juga subscribe dan nyalakan loncengnya dan nonton video ini sampai. Yes. Ini dia. Reaction-nya. Yes. Jim, Mas. Ini pesanannya apa, Mas? Pesanannya. Dia pesan apa? Yang geprek bensu. Tuh, ini kita akan coba anterin langsung ke rumahnya. Kasih bonusnya, oke? Nanti kita lihat bagaimana dia tahu kalau saya langsung yang mengantar ke frekuensi. Luis. Oke, ini sekarang kita udah mau sampai. Ah! Waduh. Baru dari Dionso, ini adalah tok-tok. Dionso kaget ya. Jadi kita akan datengin semuanya tok-tok, yang ya. Udah kalian yang udah order nih. Baik produk-produk dari Dionso Pangan Perkasa, atau mungkin kalian juga order dari MOP Shop, atau mungkin kalian juga order dari Sarwenda Jus. Pokoknya untuk kalian semua nih, kita akan coba untuk pemesanan kali ini, kita yang akan anterin ya. Aduh pengen deh. Nah, ini dia. Si Mas. Ini pesanannya apa, Mas? Pesanannya. Dia pesan apa? Ayam geprek bensu. OMG 1. Iya. Tambahin lagi ya. Sambal original. Original level 10. Oke. 10 loh. Ini di daerah itu pedes guys. Radio kita ikut level berapa sih? 2 ya. Ini pesanannya nanti biar saya aja nganter, Mas. Ya, nanti Mas ikutin aja. Oke, dan nanti saya tambah lagi ya. Pesanannya kasih sambal embe. Kasih sambal embe, terus apa lagi tuh? Yang terbaru apa tuh? Iya. Iya. Belum. Bubuk besok. Sambal tumbuknya besok. Oke, sambal embe. Ya, sambal embe 2. Yang originalnya ya, lagi 2. Banyak inovasi terus, mereka. Nanti tambah baru jadi enggak mati. Saya kasih lagi otaknya. Banyak. Yuk. Kayak gini mati. Coba sekarang ini. Bikinin dulu ya. Jadi tetap stabil. Karena mentok begitu doang. Betul. Ya, Bapak juga inovasinya dulu, tinggi banget. Ayah, ya. Pembikinannya kayak gimana dulu? Ada di dalam. Jadi, Dionso, ini kita akan coba anterin. Dikunci, langsung ke rumahnya. Ini memang lagi hujannya kenceng banget, tapi kita berusaha untuk coba anterin dulu ya. Mudah-mudahan hujannya cepat reda, ya. Sehingga hujan. Bisa sampai makanannya dengan selamat. Ya, oke. Tunggu ya. Tapi
Bapak itu wajib ikut loh. Oke, gimana Pak? Ya memang ikut ya. Customernya udah komplain belum? Kata ayah tunggu sini. Belum ada. Saya udah konfirmasi ke customer. Makanannya udah jadi, tapi hujan besar. Mohon ditunggu. Tapi belum ada balasan ya? Belum ada balasan. Oke, jadi ditunggu aja. Aduh, aku tuh suka kasihan sama tukang-tukang Grab nih. Ya. Siap. Oke, mereka ini hujan udah mulai reda dan ini adalah satu pesanannya ya. Ini pesanan pembelinya Geprek Bensu dan ini yang udah saya kasih bonusnya. Okay. Ya Tuhan, lebih banyak bonusnya. Dia tahu kalau saya langsung yang mengantar Geprek Bensu. Wah, beruntung banget ya. Oke, Pak. Ini motornya biar saya aja yang bawa ya. Jadi Bapak ada di mobil aja. Jadi nanti biar saya yang nganterin langsung ke rumah pembelinya ya. Siap. Oke. Okay. Misi, Pak. Oke baik, Donsu ini sekarang kita mau langsung ke rumah pembelinya dan kira-kira seperti apa. Aduh, spionnya lagi. Iya, ketika spionnya langsung beda. Saya ini yang mulut, membawa makanannya. Ya, izinin terus. Ayah hati-hati ya. Hati ya. Ini untuk motor itu metik ya. Belum bisa ya, coba motornya. Gak ada SIM juga sih. Tapi best banget sih ayah bisa. Tahu lagi deh kalau udah Ruben Onsu. Oke, ini sekarang kita udah mau sampai. Pada kamera. Ini geprek ya? Langsung dibuka loh. Langsung dibuka loh. Ya udah tahu. Udah tahu dong. Thank you ya. Ya dan terima kasih, mohon maaf tadi emang masih nunggu karena hujan besar jadinya. Tidak bisa nganterin dan bagus banget. Terima kasih Mas, ini Mas, ini Mas. Makasih. Gak apa-apa, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ini dapat lagi. Tambahan lagi di geprek bensu. Terima kasih. Ya ampun, gak banget. Ya. Helmnya gak dapat ya. Yang keren dapet. Gimana? Ini langsung gue yang nganterin, seneng gak? Iya. Karena tadi hujan, tapi keren banget masnya dia ngejaga kualitas ya. Siap. Makasih ya. Dan selalu order geprek bensu ya. Makasih. Ya. Oke. Ya enggak minta foto. Belum sini, Pak. Dia pakainya pakai tank top itu. Terima kasih sudah selalu mengantarkan. Dia mau keluar. Geprek bensu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga dan mendapatkan pembeli yang tadi sabar karena memang cukup lama menunggunya, hujan deras sekali. Saya tadi bilang bapaknya, Pak jalan aja Pak, dia gak mau karena takutnya kualitas dari makanannya kurang bagus gitu. Terima kasih Pak, ini karena kesabaran Bapak, Bapak pada hari ini dan mengantarkan ke Pak Bensu. Ini ada hadiah buat Bapak ya. Terima kasih banyak. Oh ampun. Sejuta lebih, sejuta. Ini akan membantu Bapak. Jadi buat teman-teman yang suka pakai Grab online atau ojek online, kasihlah tip ya. Yes. Kasian. Berkah Bapak itu Pak. Makasih banyak, ya. Saya terimanya. Semoga berkah ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan ini saya titipkan ke Break Bensu ya. Terima kasih Bapak ya. Siap. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Sukses terus ya Pak. Amin. Oke, dan kira-kira kita siapa lagi pembeli dari Geprek Bensu, pencinta Geprek Bensu akan kita samperin. Titipin aja ya. Wes. Oke. Bapak anak ini. Banget kan. Terus hujan juga jadi kayak udahlah enggak apa-apa. Ternyata pas datang, ternyata Karuben sama Onyo terus kayak okay. Keren sih, kaget banget. Betul, besok gitu. Kaget. Kayak, mungkin di kantor atau buat makan di rumah gitu. Aku suka pedas jadi level 10 itu udah yang kayak enak banget, sambelnya juga parah.
beli yang apa sih paket OMG itu yang ayamnya 2, nasinya 1. Dan ternyata surprisingly si Karuben ngasih lebih gitu. Jadi pas didatang ada package lain gitu. Kaget sih. Thank you banget ya buat Geprek Bensu dan sukses selalu buat Karuben dan keluarganya. Oke, untuk sukses saya, sukses buat Kaget. Ini memang episode perdana ya. Jadi pengen deh kita coba ya. Saya juga harus menyamarkan suara. Yes. Jadi itu yang tadi pembeli itu sudah hampir udah 1 jam lebih dia nunggu makanannya. Ya memang aku kagum banget sama driver ojolnya tadi karena dia memang tidak mau jalan karena kondisi makanan harus bagus. Terima kasih untuk bapak-bapak ojol yang selalu membantu geprek bensu dimanapun berada. Jadi mungkin saya akan datangi geprek-geprek bensu di sekitar kalian semua. Atau mungkin nanti ada MOP Shop yang kalian beli produk-produknya Onyo MOP Shop. Akan Onyo langsung yang nganter ya. Jadi Onyo udah tahu tugasnya ya. Udah. Ya, tapi yeah, nanti bukan Onyo yang bawa motor. Yeah. Ya kan pokoknya tiba-tiba pembelinya udah ada di situ. Oke. Ya. Okay. Terima kasih buat semuanya. Kalau kayak gitu, jadi jangan lupa. Bagus aja nih kasih gambar dulu. Program-program oh, dari Donsu Family yang beragam untuk konten-konten barunya ya. Sampai ketemu. Bye. Inilah kalau orang yang penuh ide kreatif. Betul. Ya seperti ini produktif dan ngajari ke Onyo itu hal yang produktif juga. Betul. Gitu. Jadi tapi membuat kan, dan Onyo juga hatinya ini juga. Yeah. Hati lembutnya dia juga ada. Betul, semua betul, orang gitu kan. Betul. Dan tadi pasti dia sedih deh. Bapak, kamu layak bapak karena Onyo dalam hatinya. Oke guys, kita jadi yes, senang juga karena memang Ruben Onsu dan keluarga tuh luar biasa, memang baik. Betul. Banget sih. Bukan hanya orang-orang kayak begitu guys, sama karyawan-karyawan aja tuh luar biasa, mereka perhatian sangat luar biasa guys. Oke, okay? Yes. Semoga kalian suka dengan reaction. Betul. Kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and share dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye. Bye.